semuanya. Ini keluar dari acara. Saya ingin berbelasungkawa karena beberapa hari lalu ada kabar duka bahwa putra terbaik bangsa telah meninggal dunia, Pak Habibie. Saya memohon kepada panitia dan para peserta untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Di sini saya akan membacakan puisi tentang satu bangsa, satu suku, yaitu suku Papua. Judulnya, nama saya Papua. Nama saya Papua. Tempat tinggal saya di ujung timur Nusantara. Kulit saya hitam, jiwa saya bunyi, tanah air saya ini. Kata orang, saya punya banyak saudara, tapi mereka biarkan saya diperkosa. Nama saya Papua. Emas, uranium, tembaga, minyak bumi, dan lain-lain saya punya. Kata orang, saya punya banyak saudara, tapi mereka biarkan saya dirampok penjahat-penjahat dalam dan luar negara. Nama saya Papua. Burung cendrawasih, kakak tua hitam, pelang, raja wali, dan lain sebagainya, bebas terbang di angkasa. Itu dulu di zaman Belanda. Sekarang cuma sedikit tersisa. Kata mereka, saya punya banyak saudara, tapi mereka tangkap, mereka bunuh, mereka bikin patung burung-burung itu untuk memuaskan nafsu angkara mereka. Mungkin perlu ditambah satu sila lagi. Kebenatangan yang tak berdosa. Nama saya Papua. Hutan rimba lebat, lembah-lembah elok, berpuncak pegunungan salju. Setiap dini hari, bintang gejora sinari langit, berkabut putih biru. Kata orang, saya punya banyak saudara, tapi mereka tak peduli sama saya. Gila! Bukan cuma tak peduli, Bung, bersama orang-orang asing, mereka hina saya, mereka bikin saya menderita. Kalau Anda diperlakukan seperti apa yang mereka perlakukan pada saya, apakah Anda diam saja? Nama saya Papua. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kalau saya tidak lupa, atau kalau ada masih saya baca. Sesungguhnya, kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Maka oleh sebab itu, segala bentuk penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Nama saya Papua. Saya bukan satu suku, tapi satu bangsa. Jakarta, Agustus 2000.